Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, kebetulan kita hadir lagi di pembuatan sistem kolam renang. Jadi sini saya mau bahas, ini sudah selesai pemasangan besi, tinggal persiapan pengecoran memakai begesting ini. Begesting kita sudah tinggal rakit. Ini hari Minggu. Teman-teman dari para pekerjanya ini lagi libur untuk hari ini. Nah, di sini saya akan membagi tips lagi sistem pemasangan pemipaan kolam renang. Jadi sistemnya kayak gini, guys. Untuk sistem pemipaan kolam renang, kita memakai pipa 1,5 in. Ini yang bagian atas vakum dinding, yang di bagian bawah ini yang panjang ini adalah main drainnya. Ini belum kita lem bagian situnya, nanti untuk proses pengecoran sama pembuatan jarak pembisiannya ini. Untuk inletnya di sana saya memakai 4 inlet. Bisa kalian lihat tuh dari inletnya. Ini 1, 2, 3, 4. Saya memakai inlet. Nanti ketika begesting terpasang, saya akan menyok memasukkan pipa ke dalam bagian besi sini biar nyebrang semua. Nah, untuk yang mau nanya pipa yang ini bagian apa, ini adalah semburan airnya untuk yang air masuk ke dalam kolam. Sementara untuk bagian ini main drain, ini adalah sistem pengisapan untuk kotoran bagian bawah atau sistem pembantu sirkulasi, dan yang kedua untuk sistem proses perawatan kolam renangnya. Nah, nanti di sini saya akan memakai getter bagian sini, tapi cuma nanti nunggu finishing dulu. Setelah selesai pengecoran, saya akan masang pembuatan getter di sini. Di sini getter nanti saya akan bikin paretan getter di bagian dinding sini. Jadi sistem kolamnya ini nanti semi overflow. Dan untuk bagian mesin dan ruangan balancing di sini, ini belum kita rakit ya, guys. Di sini nanti balancing. Cuman saya pinginnya itu kolamnya dulu jadi tahapannya, kemudian kita lanjut ke pemasangan ini. Pemasangan bata ini sama sistem pembuatan dari balancing dan juga ruangan mesin. Untuk pipanya ini seperti ini, nyebrang ya seperti ini. Nanti di sini setelah kita cor di sini, nanti di sini saya akan ngecor juga untuk pembesian, kita pakaikan besi juga. Oke, guys, nanti kita bahas di video selanjutnya pemasangan dari getternya ini. Getter air yang luapan dari kolam masuk ke getter masuk ke balancing ngolah lagi ke mesin dan juga filter. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.